ada di Jabatan Kedua Pulau Pinang. Itu dia suasana dan pemandangan yang sungguh menarik sekali. Okey. Jabatan Kedua Pulau Pinang ini telah dibina pada tahun 2015 ataupun 2014 gitulah, bagi mengelakkan kesesakan di jabatan pertama. Okay. Yang view menurun tadi lawa sikit. Sengaja kuat tu dia menurun bagi orang nampak menurun. Jabatan ini, jabatan ini juga telah dibina oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi menambahkan lagi dia, pendapatan dari sektor ekonomi, nak bagi senang lagi orang datang ke Pinang. Di samping untuk mengelakkan sesakan di jabatan pertama Pinang yang banyak lori-lori kontena, pelancong-pelancong dari utara, itulah tujuannya. Sedap. Oh, apa yang sedap tu? Tiba-tiba sedap.